Assalamualaikum, Bun. Apakah Bunda tahu susu kedelai merupakan susu yang diperoleh dari hasil olahan kacang kedelai yang telah direbus dan digiling, lalu dicampur air? Dalam segelas susu kedelai murni tanpa tambahan pemanis, terdapat sekitar 130-140 kalori, 8 gram karbohidrat, 4 gram lemak, dan 7 gram protein. Susu kedelai juga mengandung vitamin A, vitamin B12, folat, zat besi, zinc, dan isoflavon. Sebagian besar produk susu kedelai juga telah diperkaya dengan vitamin D dan kalsium. Susu kedelai banyak mengandung nutrisi yang baik bagi kesehatan bumil dan janin. Berikut ini adalah beberapa manfaat susu kedelai bagi bumil dan janin. 1. Mendukung pembentukan jaringan dan organ tubuh janin. Protein adalah salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan janin agar bisa tumbuh dan berkembang dengan sehat. Protein berfungsi untuk mendukung pembentukan jaringan dan organ tubuh janin, termasuk otak. Asupan protein yang tercukupi selama hamil juga dapat mengurangi risiko janin terlahir dengan berat badan rendah. 2. Mencukupi kebutuhan vitamin bumil dan janin. Kandungan vitamin A pada susu kedelai penting untuk proses perkembangan mata, kulit, tulang, dan organ lain di dalam tubuh janin serta membentuk sistem kekebalan tubuhnya. Asupan vitamin B12 yang diperoleh dari susu kedelai baik untuk mendukung proses pembentukan sel darah merah pada bumil dan memelihara kesehatan jaringan saraf bunda dan janin. 3. Mendukung perkembangan sistem saraf janin. Folat yang terdapat di dalam susu kedelai merupakan nutrisi yang sangat bermanfaat untuk mengoptimalkan perkembangan sistem saraf dan otak janin. Mencukupi kebutuhan folat dan vitamin B12 selama hamil terbukti dapat mencegah terjadinya kelainan bawaan lahir pada saraf bayi. 4. Mencegah anemia. Susu kedelai mengandung zat besi dan kadarnya bisa lebih tinggi pada produk susu kedelai yang sudah diperkaya zat besi. Berkat kandungan zat besi, susu kedelai bermanfaat untuk membentuk sel darah merah di tubuh bumil dan mencegah terjadinya anemia serta mengurangi risiko kelahiran prematur. 5. Memperkuat jaringan tulang dan gigi janin. Susu kedelai mengandung kalsium dan vitamin D yang baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Kedua nutrisi ini merupakan bahan dasar pembentukan jaringan tulang dan gigi pada janin. Jadi itulah manfaat susu kedelai bagi bumil dan janin.